dan pelayanan geospace dengan tarif sosial Rp20.000 yang tersedia di area pelayanan dalam stasiun besar. Ya, untuk pertama kalinya perdana KA Brawijaya dioperasikan dari area Daop 1 Jakarta dengan relasi stasiun awal Gambir dan tujuan relasi stasiun akhir Malang. Nah, untuk relasi Gambir Malang sendiri sebelumnya juga sudah dilayani oleh KA Gajayana. Hanya saja bedanya untuk KA Brawijaya ini dia melalui jalur operasional untuk stasiun antara yang dilalui salah satunya stasiun Semarang. Ini yang membedakan lintas operasional antara KA Brawijaya dengan KA Gajayana. Dan meskipun dioperasikan pada saat pandemi ini, juga KA Brawijaya tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Salah satunya pembatasan volume penumpang maksimal 70%, dan kemudian juga tentunya penerapan dari seluruh persyaratan bagi calon pengguna jasa, seperti misalnya pelampiran berkas dari pemeriksaan kesehatan, dan kemudian juga kewajiban menggunakan masker dan face shield, serta pemeriksaan suhu tubuh sebelum berangkat. Dan kemudian bagi para pengguna jasa ataupun calon pengguna jasa yang ingin mengetahui dari ketersediaan tempat duduk dan jadwal lengkap dari KA Brawijaya, ini dapat mengakses saluran informasi resmi milik PT KAI, dapat melalui media sosial @keretaapikita atau @KAI121, atau bisa juga melalui aplikasi KAI Akses dan saluran telepon, line telepon 021-121. Jangan lupa subscribe ya!